Kemarin 18 Desember 2020 sudah selesai bagi rapor. Lalu sudah dijelaskan libur semesternya kapan. Nah, karena masih ada pertanyaan lagi, masih ada yang bertanya kapan sih sebenarnya liburan? Padahal udah jelasin ya. Damn! By the way, ikuti informasi berikut ini, simak ya. Jadi diinformasikan bahwa sesuai dengan kalender akademik, tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 adalah libur semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Oleh sebab itu, selama kita libur, diharapkan untuk guru dan kepala sekolah pada tanggal tersebut tidak perlu lagi untuk mengirimkan absen atau timestamp. Kenapa? Karena kita libur, guys. Jadi kita bisa pergunakan waktu berlibur bersama dengan keluarga. Namun untuk mencegah persebaran COVID-19, diharapkan selama hari libur tersebut guru dan kepala sekolah tidak melakukan perjalanan keluar kota. Ya, supaya jangan sampai kita terkena ataupun menyebarkan persebaran COVID-19 itu, guys. Nah, sebaiknya selama libur semester kita bisa mendekatkan diri bersama keluarga dengan tetap di rumah saja, atau juga kita bisa mempersiapkan rencana pembelajaran kita untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Dan selama waktu libur ini, untuk anak-anakku juga, para peserta didik, jangan lupa kita harus tetap menggunakan masker saat kita keluar rumah. Lalu jangan lupa kita selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan pastinya menjaga jarak untuk tidak berkerumun bersama dengan orang-orang lain. Dan selama liburan ini, kita pastikan kita tetap di rumah, menjaga kesehatan, menjaga imun, dan juga pastinya yang utama adalah menjaga iman atau keimanan kita. Dan perlu diingatkan kembali bahwa ini adalah libur semester, semester ganjil. Jadi masih ada semester depan yang perlu kita persiapkan. Nah, jangan belajarnya libur total ya. Kalau ada kesempatan, bukunya boleh ditengok-tengok ya, agar materinya gak lupa sama sekali. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, selama libur semester ganjil, selamat berlibur dan menyongsong tahun yang baru, dan juga tetap menjaga kesehatan serta kebersihan. Nah, guys, kalau begitu, selamat menikmati libur sambil kita mempersiapkan untuk menyongsong tahun 2021. Semoga buat kita yang sudah menyaksikan video ini, kami ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, serta share ke teman-teman sekalian supaya mendapatkan informasi tentang waktu yang tepat untuk libur semester ganjil.
Semoga sehat selalu ya guys. Sampai jumpa.